Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika salihin wal muttaqin allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين خصوصا في الغزة وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي رحيا وفي بلادنا ماليزيا خاصة وفي كل مكان وفي كل زمن اللهم ربنا حبلنا من الصالحين ربنا حبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ربي يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'du. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati Tuan Imam, para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Sungai Lintang Yad, khususnya yang dikasihi tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia, dengan keizinan, dengan kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah, malam ni Allah himpunkan kita bersama-sama untuk duduk mengimarahkan rumah Allah. Jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan pada malam ni Allah hitung dan catat ianya sebagai suatu amalan salih, amal kebajikan yang kita dapat bawa sebagai bekalan balik ke negeri akhirat kelak, negeri yang Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kita yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada guna ataupun manfaat akan harta juga anak binah, iaitulah hari akhirat, hari yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, فَيَتْبَعُ جَنَاذَةَ إِلَى الْقَبْرِ ثَلَاثَ أَمْوَالُهُ أَهْلُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ سَانِيَهُ وَيَبْقَى وَهْدَهُ وَعَمَلُهُ أَوْ كَمَا قَالْ. Yang akan menemani kita bila mati kelak ada tiga, kata Nabi. Yang pertamanya harta kita, duit ringgit, kenderaan, kereta, motor, beska. Bila kita mati, semua tu teman kita pergi kubur, tapi orang lain bawa. Kita orang musuh, duduk teh keranda, 6 orang. Kalau kurus, kalau gemuk, 10. Alah, takkan 3 orang, patah berorang. Maka yang Nabi kata, harta yang kita duduk kumpul siang malam pagi petang ni, wajib yang pertama kita akan tinggal. Yang kedua, harta tu teman sampai gemuk. Kereta kita, bini kita bawa. Motor kita, anak kita bawa. Duit ringgit dalam akaun kita, bawah bantai, dalam lubang katil tu, lubang tiang katil, simpan duit. Rata curuk, pakat cari habis waris ni. Pasal apa? No, nak bayar pengurusan mayat. Bukan murah, matilah ni. Batu nisan saja 2 batang, 400 ringgit. Tak tahu kok belah yang ni berapa ringgit tak tahu. 2 batang orang dah beri. 400 ringgit. Itu hak besa, bubuh nama, Al-Fatihah, tarikh mati, tarikh lahir. 400 2 batang tiang seri tu. Kalau ambil hak ukiran marble tu 800. Ambil hak murah lah 2 batang batu nisan 400. No, korek liang takkan nak bayar kemplekat $2. Siapa mau? Kurang-kurang 150 selubang 7 kali 3. Bari seorang 50. Alah, bukan senang nak korek. No, kalau duduk jauh van mayat pula 150. Keranda 150. Apa kelengkapan tu, kain kapan, daun ayam bidara, apa nama kapas dan sebagainya, tali-tali apa semua tu, bukan free tu, 290 satu set. Campur main dengan batu nisan 1200. Makna kalau tuan-tuan tak ada 1200, tak suruh mati. Bagi ada lu, kalau tidak susah, kesian hari tu, tak kira duit yang nak bawa keluar nak bayar orang mayang-mayang ni tu. Duk tunggu di pintu, pintu keluar orang habis mayat-mayat. Ada waris pun serut suar, seorang satu sampui, seorang satu sampui. Kita ni rasa macam tak mau ambil, tapi tak mau ambil rasa rugi, ambil ke?
Jadi bukan ada masalah sangat. Cuma tuan-tuan muslimat, kita ambil hak Nabi sebut orang hak semayang mayat. Fadilat semayang mayat ni besar. Dalam hadis sahih Nabi kata, man salla ala janazati falahu al-qirat wa man atba'a janazati ila al-qabri falahu al-qirat. Qala as-sahabah ya Rasulullah wa ma al-qirat? Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qirat mislu al-uhud au kama qala. Siapa yang semayang atas orang mati, bagi dia pahala satu qirat, kata Nabi. Ini Nabi sebut. Kemudian dia iring pula jenazah di kubur, satu qirat lagi pahala untuk dia. Sahabat tak faham, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa makna qirat? Nabi kata, al-qirat mislul Uhud. Satu qirat sebesar Bukit Uhud. Ganjaran dia seumpama besar Bukit Uhud pahala. Nah, abad kata semayang mayat, 4 kali takbir sekurang-kurang, besar Bukit Uhud, Allah nak bayar pahala. Iri pula pergi kubur, besar Bukit Uhud pula pahala dia. Besar mana Bukit Uhud? Bukit Uhud ni bukan serupa gunung cerai. Dia duduk di Madinah, Bukit Kesayangan Nabi, Jabal Uhud. Ketinggian Bukit Uhud lebih kurang 1000 meter. Dia punya tinggi lebih kurang 1 kilometer. Ukur lilit keluasan Bukit Uhud tu 7 kilometer. Kalau tuan-tuan tak percaya saya kata, bawa teletik pergi ukur sendiri kalau tak percaya. Ha, 7 kilo. Nak abang luas Bukit Uhud. Kita semayang mayat 4 kali takbir, Allah Maha Kaya nak bayar sebesar Bukit Uhud pahala. Iring pula pergi kubur sebesar Bukit Uhud lagi pahala. Apa tujuan banyak pahala tentang kematian ni? Sebab nak suruh kita hak hidup ni teringat mati sama. Tengok ke kubur tu teringat mati. Tengok batu nisan, lah ni ke rumah aku esok ni. Kaya aku rumah banglo tengah bendang. Bendang berlung-lung, mati duduk dalam tanah tu. Kau sorang-sorang nak kambing. Mana ada orang teman. Maka sebab itulah tujuan nak suruh kita tazkiratul maut, teringat pada mati. Benda yang kita takut, yang kita kalau boleh tak mau pun. Nah, bila dengar orang mati, tak payah duk fikir pasal sampai, pasal duit mayat-mayat, tak payah. Orang yang cerdik, kalau dia main semayang-mayat, waris bagi sampai duit semayang-mayat, dia ambil. Kemudian dia sedekahkan balik pada waris mati. Dia dapat pahala sedekah. Nampak? Ambil dulu, biar jadi hak milik. Lepas tu sedekah balik, nak ambil hadiah untuk kamu. Anak, ayah yang meninggal, ayah kan? Ha, bagi sedekah. Kita dapat pahala sedekah, kawan tu, waris tu pun seronok sikit. Tuan, dah lah baru kehilangan ahli keluarga, kita pula bagi hadiah ataupun sedekah kat dia. Boleh pahala dua kali pahala. Tapi kena ingat, walaupun pahala semayang mayat ni besar, iring mayat di kubur pun besar, kena ingat, bukan semua mayat kita boleh semayangkan. Tak semua mayat kita boleh semayangkan. Tak payah duk solat jenazah kepada 4 golongan mayat. Dengar baik-baik, faham, bagi elok-elok, pegang bagi kemas-kemas. 4 golongan ni kalau mati, tak payah duk semayang mayat. Lepas, 2 yang baik, 2 yang tidak baik. Yang pertama, golongan janin yang gugur daripada perut seorang wanita bawah 6 bulan tidak ada tanda hidup. Orang perempuan mengandung tak dan 7 bulan gugur. Bila gugur tak ada tanda hidup. 6 bulan ni dia keluar tak hidup. Yang hidup ni dia memang ada roh dah, tapi bila keluar dalam tempoh 6 bulan tu tidak ada tanda hidup, tidak perlu disolatkan janin tersebut. Kapan tanamnya? Tuan-tuan muslimat, jangan dia buat warak lah, dia semayang pula. Dia sebenarnya gugur ni lawan pada beranak. Tempat keluar jalan yang sama, kot rahim wanita. Beranak 7 bulan ke atas, gugur 6 bulan ke bawah. Walaupun 6 bulan tempoh kandungan, janin tu dia cukup sifat. Ada jari, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada cukup belakang. Cuma mungkin dia besar sikit pada botol ni. Maka gugur, tak ada tanda hidup, tak payah semayang-mayang dia. Nah, yang kedua, golongan orang yang kalau mati tak gaduh duk semayang mayat dia, golongan orang mati syahid. Syahid apa? Syahid ada dua. Yang pertama syahid dunia, yang kedua syahid akhirat. Yang tak gaduh semayang, syahid dunia. Jihad fi sabilillah, dia berperang mempertahankan agama Allah, mempertahankan iman dia. Dibunuh, ditembak, disembelih, dibakar, tak kiralah apa cara kematian, yang penting dia mati syahid. Syahid itu pula syahid dunia. Umpama orang Syria, orang Mesir, orang Palestin, orang Iraq, orang Rohingya. Dia paling banyak yang mati syahid dunia ni. Maka bukan takat orang mati syahid dunia ni tak gaduh semayang. 3 perkara yang wajib atas mayat tak perlu kita buat untuk orang mati syahid dunia.
Seorang ni kalau mati wajib empat benda atas dia. Orang kampung kita kalau mati empat benda ni wajib atas dia. Tak buat salah satu berdosa satu kampung. Yang pertama mandi, yang kedua kapan, yang ketiga semayang, yang keempat tanam. Ni empat perkara wajib. Maka kalau orang tu mati syahid dunia, dia berjihad, berperang di jalan Allah, tiga perkara tidak wajib bagi dia. Mandi tak gaduh, kapan tak gaduh, semayang tak gaduh, tanam wajib. Sekejap dia pergi gantung ni pokok pun buat. Tanam kena anak syahid dunia pun. Syahid dunia tidak perlu kita solatkan jenazah dia. Ada pun syahid akhirat. Yang ni banyak. Syahid akhirat, nama syahid tapi dia sebut di belakang syahid akhirat. Syahid akhirat wajib empat perkara tadi tu. Mandi, kapan, semayang, tanam. Apa dia contoh-contoh mati syahid akhirat? Mati accident. Mati beranak. Mati tengah duduk mengaji. Mana nak tahu? Nampak? Kita duduk tengah mengaji. Nampak orang sebelah kita tu macam lena. Duduk tersengguk, tersengguk. Lain-lain kali tersengguk, tak bangun-bangun dah duduk tu. Ingat lena. Orang bangkit nak mayang isyak, kita gerak. Tolak. Rebah meninggal. Mana tahu kuat dah malam ni? Tak ha? Wah bagus bah. Meninggal dalam masjid. Meninggal tengah etika. Meninggal dalam keadaan wuduk. Kalau dia tak kentut lagi lah. Meninggal pula tengah duduk mengaji. Itu semua husnul khatimah berlaku tu. Meninggal dalam keadaan melakukan ibadah kepada Allah. Mengaji, tengah menuntut ilmu, meninggal. Ataupun dia mati oleh kerana terbakar. Mati lemat. Mati jatuh pada tempat tinggi. Mana-mana kematian yang Allah uji dengan kesakitan sebelum mati dikira syahid azab. Baca tuan-tuan jangan ingat kalau orang mati aksiden kepala duduk bawah tayar lori kepala dia. Pecah kepala duduk bawah tayar lori. Kita tengok menakutkan, hancur kepala-kepala, nampak ui mengerikan, dia mati teruk. Jangan kata lagu tu. Belum tentu lagi di sisi Allah boleh jadi itu husnul khatimah bagi dia. Allah uji dia dengan sakit sebelum dia berjumpa dengan kematian sebab Allah nak bagi pahala kepada dia di akhirat esok. Jangan duk jad, jangan duk hukum cara orang mati. Nah. Cuma Nabi sebut ada tanda-tanda orang mati husnul khatimah. Nah, berpeluh dan sebagainya. Banyaklah tanda-tanda tu. Jadi golongan kedua yang kalau mati orang had syahid, mati syahid berperang di jalan Allah, syahid dunia. Syahid akhirat tidak termasuk walaupun nama dia syahid. Macam budak-budak sekolah tahfiz hari tu ni, ada KL kena bakar 20 orang lebih tu. Tu syahid akhirat lah. Mati tengah menuntut ilmu, mati tengah mengampai Quran, mati di inaya pula dibakar dulu. Syahid akhirat. Nah, golongan ketiga yang kalau mati tak gaduh duk semayang mayat dia, golongan orang kafir. Orang kafir. Acong, mutu sami, tanah balen, sami beu. Ha, ni semua pok-pok kalau mati dia sorok kata mayang mayat. Hai ustaz, tapi dia kawan dengan saya daripada kecil. Takkan saya tak boleh kot? Tak boleh. Sama ada dia tu kafir sejak dia baligh ataupun dia kafir selepas dia masuk, selepas dia Islam, kemudian dia keluar daripada Islam, dia murtad. Kafir tak gaduh semayang-mayang. Nah, ada pun anak orang kafir yang belum baligh. Kalau kita nak semayang mayat dia boleh. Sebab budak-budak yang belum baligh dia belum dikira apa nama dosa dan pahala. Rafa'al qalam. Allah perintahkan malaikat jangan duk catat apa hak dia buat baik buruk. Walaupun dia nak acuh, walaupun dia nak mutusani, belum baligh, kalau dia mati kita nak sembahyang mayat boleh. Sebab kanak-kanak dikira fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang lahir tu atas fitrah. Fitrah ni makna Islam. Maka yang kata Nabi itu mak dengan pak dia lah yang mencorakkan dia, jadikan dia Yahudi, Nasara, Majusi. Kalau duduk dengan keluarga Yahudi, jadi anak tu Yahudi. Pasal diajak cara hidup Yahudi. Duduk dengan orang Nasara, orang Kristian, jadi orang Kristian. Diajak cara Kristian. Dah. Sebab tu budak, kalau kita pergi di labor room, bini kita beranak, sebelah incubator, sebelah aquarium anak kita tu, aquarium anak orang Cina. Mata sepek. Kita boleh ambil budak tu azan di telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Hukum dia sunat. Nah. Tapi kalau mak dia nampak, hai, you apa bikin? Letak orang punya anak. Kena letak balik. Nah. Jangan mami, orang kapiak lah ni. Dia suruh kita azan. Dia suruh kita azan kat anak dia. Walaupun dia bukan Islam. Dia tahu benda tu baik. Nah. Itu kita ni anak azan kena buat perangai bagi elok lah. Bagilah reti sama azan. Ni sampai azan tak reti. Teruk pada kami ni.
Azan tak reti entah ni. Kadang azan telajak pandai apa dah. Dia azan kat budak, as-salatu khairum minan naum. Azan subuh. Budak tu sampai celik mata, abah subuh dah kan. Sampai tak reti bahasa. Kadang-kadang azan pandai tapi tak kena cara. Azan terah nak mampu. Macam di masjid. Mentang-mentang untuk bilai. Ha, boleh cucu. Mesti kata sila azan kan kat, kat cucu baru ni. Dia pun ambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jerkah pergi tengah budak. Budak tu baru sari keluar kot perut mak dia. Kita pergi jerkah. Biru budak tu terkejut. Apa sunat azan pelan, sunnal azan bisautin khafifin. Nabi kata sunat kita azan di telinga budak ni dengan suara yang ringan, yang perlahan, yang lembut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ah, lagu tu comel dah. Budak tak terkejut. Ni pi ceroka. Ala. Ah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat, golongan orang kafir tidak perlu disolatkan jenazah ni. Yang ni semua orang tahu. Yang keempat, golongan yang tak payah, tak gaduh duk semayang jenazah ni, golongan orang munafik, puak munafik. Puak munafik ni dia bukan orang kafir, dia orang Islam. Sebab syarat nak jadi munafik mesti Islam dulu. Lesen tu kena Islam dulu. Baru dia boleh dapat title munafik kalau kata dia ni perangai membenci Islam. Pakaian jubah sobat, tapi dalam hati meluat tak suka pada kebangkitan Islam, tak suka kepada kedaulatan Islam. Nampak Islam nak bersatu sikit, dia tak senang hati dah. Orang pergi mengaji ramai-ramai, dia tak senang hati. Depa tu pergi mengaji ramai-ramai, tu tahu dia rasa sesat ke apa. Dia duduk di rumah balong kot daun. Bodoh. Apa? Ah, dia tak senang tengok orang Islam bersatu, mengaji, mai berjemaah, dia tak senang. Munafik. Puak munafik ni jangan duduk semayang mayat dia kalau mati. Bukan saya suruh. Tuan-tuan tengok dalam Quran. Ni perintah Allah. Surah At-Taubah ayat 84. Jelas Allah Ta'ala turunkan ayat tu menegur Rasulullah SAW. Ketika mana matinya bapa munafik Abdullah bin Ubay. Bapa munafik ni mati. Dah Nabi kenal dia tu orang munafik. Walaupun semayang di belakang Nabi, Nabi tahu. Bila mati, mai anak Abdullah bin Ubay duk pujuk Nabi, ya Rasulullah, bapa aku pernah berwasiat pada aku, ya Rasulullah, kalau dia mati, dia nak kamu wahai Rasulullah yang semayangkan jenazah dia. Nabi mula-mula tak mau. Tak mau Nabi. Tapi oleh kerana dipujuk dan dipujuk dan dipujuk, lembut hati Nabi, Nabi semayang. Semayang jenazah Abdullah bin Ubay. Walaupun sebelum tu Sayyidina Umar Al-Khattab duk larang Nabi, ya Rasulullah, jangan duk semayang. Takkan kamu nak semayang mayat orang yang memusuhi kamu waktu dia hidup? Dia ni paku, apa, duri dalam daging ni, gunting dalam lipatan ni. Nampak duk semayang belakang kita, tapi kok belakang dia duk kutuk kamu. Dia duk hasut orang Islam yang lain supaya jangan duduk dengan kamu dan sebagainya. Kamu nak semayang kan mayat orang lagu ni? Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar larang. Nabi semayang juga. Allah turun ayat 84 surah At-Taubah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wahai Muhammad, jangan sesekali kamu sembahyangkan salah seorang daripada orang, ya, salah seorang daripada orang yang mati, orang munafik yang mati ini abada, sampai bila-bila. Ini perintah Allah. Selama-lamanya puak munafik ni tak seduk sembahyang mayat dia. Tuan-tuan, jelas perintah Allah. Fala taqum ala qabri, jangan duk iring depa pergi kubur, jangan duk berdiri di kubur depa kalipun. Iring mentuk sembahyang pun tak payah. Ha, kita nak lawan ni. Allah Taala perintah. Ha, berani lawan. Kita lah ni orang munafik turun kereta salam cium tangan, punya takerti bahasa, baik habis cium tak lembu. Set tak ada set tangan orang munafik. Nampak Islam tapi tak suka pada Islam. Hukum-hukum Islam tok ke tepi belakang. Hak mana kena boleh faedah, ikut. Nampak? Ha, hak mana tak boleh faedah, arak judi. Allah Ta'ala kata, rijsul min amali syaitan. Siapa buat, siapa terlibat anak beranak iblis dan syaitan belakang. Fajtanibu, kata Allah. Surah Al-Ma'idah ayat 88. Ya ayuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, innama, guna taukid tu, asal inna tapi bubuh ma di belakang tu nak menguatkan lagi, nak abang sesungguhnya betul-betul Allah Ta'ala nak abang betul-betulnya arak judi tenun nasib menyembah berhala mensyirikkan Allah, rijsun min amali syaitan.
kerja buat iblis dan syaitan. Di belakang ayat tu Allah Ta'ala kata fajtanibu, bubuh pula ha di belakang tu dah habaq fi'il amar, perintah wajib meninggalkan dengan segera. Tinggalkan dengan segera kata Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan dan kemenangan. Kita bagi lesen je eh? Sebab apa? Boleh faedah, boleh cukai, arak judi, rokok dan sebagainya. Nah, ni kata lawan Allah, ambil setengah, tinggal setengah. Ambil setengah, tolak setengah. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Allah Ta'ala tanya kita, adakah kamu nak beriman hanya sebahagian daripada apa yang kami turunkan dalam Al-Quran? Sebahagian lagi kamu nak tolak? Nak jadi lagu tu kan? Dia tak boleh. Bila kita mengaku Islam dan beriman, wajib terima segala-gala yang daripada Allah Subhanahu Taala. Jangan ada argument, jangan ada penolakan, penafian. Tak boleh. Kita hamba. Dah, tuan-tuan muslimat. Orang munafik, jaga. Bukan saya pandai-pandai dah. Tengok dalam Quran kalau tak percaya. Allah perintah tu. Tapi kita tak boleh tuduh orang munafik. Oh, ni munafik, ni tak boleh. Tak boleh tuduh. Melainkan kita melihat, menzahirkan sifat munafik dia. Sebab munafik ni, innan nifaq fis sudur. Sesungguhnya sifat munafik ni duduklah hati. Kita tak boleh tahu. Melainkan dia sendiri tunjuk. Tak? Ha, sebab tu tanda munafik, kalau dalam Quran, kalau tengok surah Al-Baqarah, mula daripada Alif Lam Mim tu, mula-mula surah Al-Baqarah tu, 5 ayat awal tu Allah cerita tentang tanda orang beriman dan bertakwa. Habis muka surah Alif Lam Mim, buka selok sebelah, innal lazina kafaru sawa'un alaihim. 2 ayat yang atas tu Allah cerita tanda orang kafir. Lepas daripada 2 ayat sampai rapat ke bawah, tanda orang munafik, 8 ayat. Ha, sebab apa 8? Sebab payah juga nak kenal orang munafik ni. Sebab dia buat menyorok sifat munafik dia dalam hati. Sebab tu orang munafik ni dia macam spender. Tahu spender? Orang Yal panggil senok dalam. Munafik ni dia macam senok dalam. Kita malam ni boleh tahu tak orang sebelah kita pakai senok dalam cak apa? Kau pakai tak pakai boy? Ada tak kira lah. Orang pakai senok dalam, kita boleh tahu tak dia pakai cak apa? Ha? Tak tahulah kira. Memanglah tak tahu pasal seluar dalam, duduk belah dalam. Melainkan kalau dia nak beranak Superman, dia pakai kot luar. Kita tak tahu. Melainkan kawan kita tarik tunjuk, ni aku pakai cakro kedai. Dia pergi tunjuk kita, bawa kita, oh patut nampak meri. Dia tak tunjuk, kita tak tahu. Macam tu puak pun Nabi. Lagi dia tak tunjuk, kita tak boleh tuduh. Dan dia zahirkan sifat munafik dia, baru kita tahu. Iza ra'aital munafiqun. Apabila kamu melihat, nampak dia tu munafik. Baru tu. Tuduh, orang main cerita, tak boleh percaya. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat. Lagi satu, munafik ni dia macam, dia macam huruf hijaiyah. Huruf jim, huruf ha, huruf ha. Huruf tu bentuk sama. Yang membezakan titik. Dia tak? 3 huruf tu, kita tulis, kan? Ambil tisu ke, ambil kotak, tutup ujung. Tutup atas. Nampak ekor yang tajam. 3. Boleh tak kita teka? Hak mana satu jim, hak mana satu ha, hak mana satu ha. Kita tutup atas ni, tak nampak. Nampak ekor tajam kot wahai 3. Boleh tak teka? Tak boleh lah teka. Pasal bentuk sama. Angkat papan baru tahu. Oh ni ha, pasal apa? Pasal tak ada titik. Oh ni jim, pasal apa? Titik tengah. Oh ni ha, pasal apa? Titik atas. Ha, lagu tu pun ambil. Dia kalau simpan lama-lama lah hati, kata sembuh keluar. Bila kata sembuh keluar, orang tahu. Mayat orang munafik, Allah perintah jangan duduk gantai semayat-mayat. Alah, iring pun tak payah. Tak sah. Duduk diri di kubur, lagi tak payah. Dah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bila kita mati, harta akan teman kita sampai kubur. Nombor 2 yang teman kita sampai kubur, anak beranak, adik-beradik, saudara mara, ahli keluarga. Teman, Nabi kata ahli keluarga kita. Ha, duduk jauh pun balik mai. Balik mai Sungai Lintang Yang ni. Nu duduk Johor. Ha, mujuk Pela Malaysia tak boleh mai. Tak? Ha, buat balik mai. Pasal pun nak tengok kita mati. Nak ziarah kita. Tapi mereka teman kita sampai dalam kubur dah. Bini kita, orang yang paling sayang kita. Dia teriak tu tuan-tuan. Dia bukan yang mata meleleh. Hingui meletup memang masuk dalam mulut. Punya sedih laki mati. Tapi yang heran, laki kalau isteri mati dia tak sedih sangat. Pasti duduk aim dah ada janda ujung kampung. Ha, pandai orang lelaki-lelaki. Sebab tu ibu jangan duduk percaya lah. Ha? Gagah-gagah boleh percaya pun saya seorang yang malam ni insyaAllah. Ha, dah air sungguh. Tapi bukan nak Sungai Lentang. Ni hak sedekah.
tuan muslimin muslimat. Ahli keluarga teman sampai kubur. Sayang macam mana pun akan berpisah kita dengan mereka di kubur. Depa tanam kita seorang-seorang duduk dalam kubur, habis baca telqin depa balik. Sedih 2 hari, sedih 2 hari. Lepas tu lupa kita tu kena katuk dalam kubur seorang-seorang, tak ada siapa teman. Anak bini dia duduk teh, duduk teh dunia, duduk tengok TV. Maharaja lawak mega, super spontan ada belaka tengok. Ada patut anak isteri, suami tengok ingat orang hak mati, anak-anak, ayah mak mati, ingatlah nak hantar pahala sedekah. Waqaf, baca Quran hadiahkan pahala. Kalau anak Nabi bagi jaminan sampai, hadis tu sahih, betul mutawatir pula tu. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu illa min salatu. Bila mati anak Adam habis putus segala amalan melainkan tiga. Anak soleh tolong doa, tak putih daripada orang mati. Ribu tahun dia mati, kalau anak dia takdir hidup lagi, duk doa, tak putih dengan si mati. Kita doa dekat mak pak kita. Kadang-kadang kita lupa nak doa kat dia. Bila kita sendiri lupa dekat mak pak kita, jangan duk harap anak kita akan ingat kat kita. Allah balas benda yang sama, bahkan lebih teruk lagi. Entah. Lepas habis mayang, ada tak kita hadiahkan fatihah untuk mak kita, arwah ayah kita? Ila hadratan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ummi Zainul binti Awam wa ilahi wa ila arwahi sekian-sekian mak kita yang kita sebut nama al-Fatihah. Baca sekali Fatihah setiap waktu sembahyang. Mudah-mudahan kalau Allah izin cerah kubur mak kita. Kalau Allah izin luas kubur mak kita. Kalau Allah izin Allah hantar malaikat menjadi pengawal dan penjaga mak pak kita. Semua di bawah kehendak dan takluk Allah Taala lah. Allah Taala nak jadi. Dalam Quran Allah Taala kata, "Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah." Allah Taala kata kami turunkan malaikat untuk memberi peneman, untuk menjaga, untuk escort orang-orang yang dipilih. Hamba-hamba aku yang mati ni kalau terpilih, aku nak pelihara dia, aku buat turun malaikat suruh jaga kiri kanan dia. Malaikat yang mai teman dia dalam kubur tu, malaikat tu nanti kata apa? Allah takhafu, wahai hamba Allah yang soleh, hang jangan takut. Wala tahzanu, hang jangan duk bersedih. Ni kami duk teman. Hang nak takut apa? Hang nak sedih apa? Ni kami duk ada. Wa abshiru bil jannah. Hampilah berseronok suka dalam syurga tu. Ambil nikmat-nikmat dalam syurga tu. Dia tuan-tuan. Tapi bukan semua dapat hak tu. Nah, mudah-mudahan kita malam ni yang main masjid malam ni tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala hantar peneman terdiri daripada kalangan malaikat. Amin. Tuan muslimin muslimat, ingat kat mak ayah kita. Bukan susah nak buat pahala atas nama mak ayah kita. Senang je. Tak nanti duit banyak. Tak nanti duit banyak. Orang faham bila sebut sedekah kena ada orang minta sedekah. Bukan. Itu sedekah yang paling afdal, menggunakan harta. Orang yang tak ada harta nak sedekah ke mana? Ada cara. Banyak sekupang tak kena buat keluar. Kita lalu ikut batas ban tadi kan. Lalu ikut batas ban, nampak ada ranting kayu duduk rintang. Kita berhenti motor, ambil ranting kayu, lempak pergi ke tepi. Itu juga sedekah. Tuan-tuan bayang, lepas tuan-tuan alihkan ranting kayu yang menghalang jalan, kalau dia takut-takut orang tak nampak, langgar pergi terbabai masuk dalam tali air, mati ni. Ataupun orang langgar dengan kereta, rosak ring dan sebagainya. Kita ambil, kita buang, mengelakkan mudarat daripada terkena orang ramai. Pahala besar. Sedekah yang mengalir pahala tidak berhenti-henti. Lepas tuan-tuan alih, orang pakai lalu lalang. Kalau sehari 800 biji kereta lalu, 800 pahala duk mengalir tak berhenti-henti. Apatah lagi kalau tuan-tuan ambil benda tu, tuan-tuan buang, tuan-tuan niat ini untuk arwah ibuku kalau ada pahalanya. Allah bayar pikat mu'minah. Allah Akbar. Mudah sangat. Ada. Kalau kata tak mau bawa keluar tenaga terik pun boleh. Lintas niat di hati ni, simpati kepada saudara se-Islam kita yang lain. Kita naik kereta hujan lebat. Lintas potong satu motor, pakcik tua naik basah lencun dia. Waktu potong tu sambil duk pegang steering ni dalam hati, ya Allah, mudahkan urusan pakcik ni, murahkan rezeki dia ya Allah. Allah bayar pahala kat kita. Bertambah iman kita. Bukan gantung berhenti pergi tolong lagi. Baru niat lagi tu. Allah bayar pahala dah. Mudah. Pahala sedekah tu. Ha. Nampak kawan-kawan kita duk minum air di kedai kopi. Ada. Kita pergi kat kaunter. Kira. Kira dia buat. RM4.05. Bagi RM4.05. Niatlah hati untuk arwah mak aku. Sipulanah. Nanti sipulanah. Allah bayar pahala pergi kat mak kita. Ish. Tuan, mudah sangat. Sebab tu kita jangan lupa
Nah, mak pak dah. Hak lama mati, berbaktilah dengan doa kepada mereka. Ada kebaikan-kebaikan yang kita buat, jangan lupa hadiahkan pahala kepada mereka. Kalau Allah izin, sampai. Memang sampai. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izin, jangan pada jangan kata orang mati, orang hidup pun takkan sampai. Kita tolong doa kat kawan kita duduk tengah sakit. Ya Allah, sembuhkanlah Pak Ali. Ya Allah, sejak-sejak dia sakit ni, duduk pergi masjid, jalan kaki. Ya Allah, hai, tak boleh nak tumpang dia dah. Bagi dia lega, ya Allah. Kalau Allah izin, doa tu makbul. Jadi, sembuh. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tak izin, tak makbul. Sebab tu doa kat si mati atas izin Allah. Doa kat orang hidup pun atas izin Allah. Jangan kata doa kat orang. Doa kita sendiri duk minta lama dah ada dah lagi hatam makbul. Selama kita duk berdoa daripada dulu sampai lah ni, ada tak benda-benda kita minta tak dapat ni? Ada lah. Kan dapat semua lah. Nak nikah dua tak dapat ni? Kan tak minta? Bagus, no? Alhamdulillah. Untung macam-macam. Nak tahu doa minta nikah seorang ni? Saya abang kat tuan-tuan, jangan duduk balik abang kat bini sudah. Ni malam ni saya ajar. Jangan takut untuk berdoa sebab dia bahasa Arab. Orang perempuan kita tak faham. Nak lagi mujarab, berdoa biar bini kita duduk jadi belakang, jadi makmum. Duduk tolong amin. Hak tu lagi cepat makbul. Mudah je doa dia, pendek. Balik baca tu. Waktu tak ada tangan tu baca. Allahumma rzuqna zaujatan saniatan jamilatan salihatan min ghairihinna. Jangan tujuklah, baca sudah. Allahumma rzuqna, ya Allah, rezekikan aku, ya Allah. Zaujatan saniatan, isteri yang kedua, ya Allah. Salihatan, yang solehah pada hak belakang ni. Jamilatan, hak segak putih melepak pada hak belakang ni. Hak lembut lebih pada hak belakang ni. Lebih belakanglah pada hak belakang ni, ya Allah. Belakang bini tak tahu. Duk rasa ni, ya Allah, laki ku baru 2 hari pergi masjid baca doa bahasa Arab tu. Amin, amin. Oh, semangat ni. Alah, cepat makbul. Nah, mudah ya. Allahumma rzuqna zaujatan saniatan jamilatan salihatan. Cukup kan? Sebab tu ibu-ibu kalau mayang dengan suami, perembang dengar waktu dia baca doa. Mayang saja okey. Habis mayang tu waktu dia tanda tangan nak baca tu perembang tengok elok. Mau kalau dengar tan-tan-tan-tan banyak belakang tu luku pula. Ni bang, abang baca doa apa tadi? Banyak tan-tan-tan sangat. Dah, abang doakan kebahagiaan kita. Cik. Muhung. Tak? Muhung. Malam tu saya pergi mengaji. Ustaz kata kalau tan-tan-tan-tan banyak, doa ni kau seorang ni. Tidak. Allah, dia kata. Tu yang orang lelaki-lelaki kadang main mengaji tak buat bini. Pasal banyak rahsia anak kena pecah. Mereka mengaji daripada orang ya. Bini mereka dapat biar tengok drama dia rumah. Itu bila nak cerdik, kita seorang cerdik. Kalau kita mengaji, kita balik cerita kat bini kita, tak apa. Ni kita mengaji buku, tak apa. Pakai dengar ke tu. Turun tangga, lupa dah. Jenis pelupa. Minta kedarah kepala ikan, lembak. Tu pun belagak. Nampak, bab dunia ni complete set sedia. Nampak, nak pi nikah tu bawa segala borang. Mak nenek bawa. Tak cukup satu borang, balik ambil pi pula. Dua kali ulang. Maksudnya apa? Nak nikahnya pasal. Nak ambil brim, bawa IC. Berantuk 2 jam sungguh. Padahal bukan 5,000, 500 eh. Main mengaji, buat telur. Nah, angguk. Turun tangga tu apa? Balik sampai di rumah, bini tanya, bang. Ustaz mana? Derai hangat tu sampai ke rumah, dengar. Dia cerita apa bang? Dengar macam seronok eh. Tak tahu ustaz tu. Kerah, kasar, cengih. Hak tu yang dia tahu. Padahal dia tak cerita berlambak benda. Ada. Sebab tu, tunjuklah kesungguhan kita. Kita ni mengaji bagus dah. Tapi kesungguhan mengaji tu kita tak tunjuk. Dalam bab dunia kita sungguh. Ada. Dalam bab akhirat kita tak apa sungguh. Walaupun kita buat dapat pahala, dapat fadilat. Tapi tunjukkan kesungguhan. Lama mana dah main mengaji, duk bawa selinga saja. Mainlah bawa buku sama, buku nota. Mana? Surat abang boleh beli sampai RM1 lebih sehari. Buku nota 355 tu ada 6 kupang. Pen sebatang, bubuhlah poket. Sebab itulah orang buat poket baju, saiz dia 3 inci. Dia tak buat 18 inci poket tu kan. 3 inci, ni habuan nak bubuh buku tu. Lepas tu nak selit pen satu, atau tujuan dia. Ni orang dulu-dulu punya fikiran, cerdik apa? Sebab orang dulu dia banyak ceti. Ceti tau tak tu? Kutip utang punya tu. Along dulu-dulu lah, ceti.
Dia kena apa nama tiga line teh dari. Dia pakai kain pelekat putih, dia ikat di pinggang tu, ha mabul. Dengan tongkat satu duk urut misal. Mana itu orang? Ala. Ah, depa bawa buku tu di paslit, dalam poket ada tujuannya. Selain daripada tu, poket kita, pasal apa tujuan dibuat poket? Awak buat belah kiri, siapa tak buat belah kanan? Ni, poket kita ni kita pasal tak pasal apa duk belah kiri? Eh, ada kira cara tu. Sebab bila kita nak ludah, sunat ludah belah kiri. Tak, nak ludah ni sunat ludah belah kiri. Dalam semayang baik, luar semayang pun baik. Tengah duduk semayang, tadi makan nasi. Ada nasi 2-3 biji pekat celah gigi. Baca Fatihah, terkeluar sebiji. Jangan telan, telan batal semayang walaupun sebiji. Tak, tapi kalau dia tak sengaja, tengah semayang dia lupa. Nasi 2 pinggan makan. Tengah semayang. Lupa sungguh ni. Semayang tak batal. Dia ingat, dia sengaja sebiji nasi batal semayang. Maka bila terkeluar nasi, duduk mengikut dalam mulut, takut-takut dia tertelan, dia kena ludah keluar. Bila ludah keluar, dalam masjid, haram buang sampah lagu tu. Nak ludah tak mana? Ludah dalam poket sebelah kiri. Ni tujuan orang buat poket. Tengah mayang tu, berasa ada makanan, buka, tu ludah. Lagu tu. Tak? Ustaz, kami orang perempuan, tekai telekong mana ada poket. Ludah di pakaian telekong kita tu. Biar lekat. Tak apa? Ustaz, ludah dah. Lekat. Lepas tu dia jatuh. Kena kutip kan? Sagi habis mayang kutip. Tak pergi duduk pergi tengah mayang, pergi kutip pula. Kacau. Tuan-tuan jangan main-main tu. Tutup. Ada cara, ada kira cara jaga tu. Ada? Tapi ustaz, lah ni, baju banyak poket belah kanan. Lah ni terseluk ming. Orang gila ramai. Orang buat poket belah kiri, dia pun nak buat belah kanan. Ada? Tak apa lah. Asalkan kita tahu pasal apa sebab dia buat poket sebelah kiri. Sebab kalau berlaku masalah dalam semayang, kita nak meludah, ludah di dalam poket sebelah kiri. Luar semayang ke tu? Luar semayang? Sunat ludah. Sunat saja ludah belah kiri. Bukan wajib. Saat ini duk anggap kata wajib, dia kira nak ludah belah kiri. Kena dia bawa kereta kawan duk sebelah, nak ludah pun dah. Nak pergi pekanian. Pergi kena mi goreng mamak. Kawan duduk sebelah, dia duduk buat kereta. Entah-entah mengaji malam ni, rupanya kena ludah belah kiri. Dia pula sesama. Tarik. Oh. Mek, buka tingkat kan? Pasal apa? Buka, sudah lah. Orang nak tunjuk kat hang sunnah, aku baru mengaji semalam. Mek, buka tingkat. Hang duduk rapat sikit lah. Tui. Kalau keluar ke apa? Kadang-kadang tak keluar, angin tolak kena di muka kawan. Kena terajang mantui. Bila jadi lagu tu, belah kanan pun tak apa, bukan wajib. Nah, tengok tak ada orang clear kawasan selamat, belah kiri. Ya? Sama juga, kalau kita tidur, mimpi ngeri. Mimpi macam-macam lah, mimpi yang menakutkan. Mimpi hantu dan sebagainya, yang menyebabkan tengah tidur, terkejut, terjaga. Bila bangun tu, Nabi kata, sunat buat-buat ludah. Bangun tu, astaghfirullahalazim, tuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tu, ludah. Bukan ludah betul, penuh katil lagi kotor. Ludah buat syarat. Tu, ludah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ah baca tu. Nah, bila ludah belah tu ada bini sebelah. Bini. Mak mengajar ni kau. Kalau kira kadang-kadang kita manusia la ilaha illallah. Ha tu tentang muslimat. Nah. Makanya yang menemani kita satu je. Harta balik, anak pinak pun balik. Satu je yang teman kita, apa dia? Amalan kita. Ni, susah payah kita main mengaji malam-malam. Main berjemaah. Orang lain duduk relax di rumah. Kita main, hujan-hujan pun main. Nampak? Risikokan diri. Tahu dah kadang-kadang hujan ni, kadang-kadang boleh menyebabkan demam sesemua begitu. Main juga. Sebab apa? Duk nampak no, ganjaran Allah Ta'ala di akhirat esok. Tu yang kita duk pulun sungguh. Mengaji lama pun tak apa. Kaki kebas, lutut lengok, pinggang lengok. Sakit kaki, berkebas lutut, macam-macam. Tahan sebab apa? Nakkan pahala daripada Allah SWT. Mudah-mudahan amalan ni lah menjadi peneman setia untuk kita menghadap Allah Ta'ala esok ni. Perjalanan akhirat, perjalanan yang panjang. Lah kita duduk di alam syahadah. Alam syahadah ni alam dunia yang sementara. Kita boleh makan benda apa yang kita nak makan. Kita boleh pi ke mana kita nak pi. Kita boleh cakap apa benda yang kita suka nak cakap. Tapi kena ingat, bila sampai satu masa, Allah cabut nyawa kita, kita berpindah daripada alam syahadah ke alam barzakh sebagai perantara.
sebelum masuk ke alam akhirat. Alam barzakh tu dalam alam akhirat dah kan? Panjang. Nak tunggu hari kita nak dikenal bangkit seorang-seorang. Yauma yub'atsun, hari kebangkitan. Kita mati ni Allah bagi tempoh sehingga berlaku kiamat yang besar. Berlaku kiamat kubra, hancur lebur muka bumi Allah ni, gunung ganang berterbangan, langit runtuh, manusia jadi seumpama kelkatu diterbangkan oleh angin yang tiup kencang. Hancur lebur alam semesta Allah. Kiamat kubra. Sampai satu tempoh Allah perintahkan malaikat untuk tiup sangkakala yang kedua. Bila ditiup sangkakala yang kedua, bangkit seorang-seorang makhluk Allah daripada kubur masing-masing. Manusia, jin dan haiwan. Bangkit semua. Seorang-seorang bangkit. Bangkit tu nak pergi mana? Nak menuju ke satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Yang kata Nabi, satu tanah putih, Ardul Abyad. Tanahnya datar, tidak ada sungai, tidak ada pokok, tidak ada gunung ganang, bukit bukau, tidak ada laut. Semata-mata tanah putih yang datar. Di situ kesemua makhluk Allah akan dikumpulkan, manusia, jin dan haiwan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala peringat. Suasana Padang Mahsyar, kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhih. Hari yang mana, kata Allah, kita akan lari daripada adik-beradik kita sendiri. Kita nampak abang, kakak, adik laki-laki, adik perempuan kita. Kita nampak di Padang Mahsyar. Mana mungkin kita tak kenal mereka? Besar sekali dengan mereka. Kita nampak mereka. Huru hara ke sana kemari. Kita nak tolong tak boleh. Kita lari oleh mereka. Bukan takat adik-beradik. Kata Allah, lebih dahsyat lagi. Wa ummihi wa abih. Mak dengan pak kita pun kita akan nampak. Nampak mak kita berenang dalam lautan peluh. Nampak ayah kita yang duk membanting tulang, membesar dan mendidik kita ni lari di Padang Mahsyar tu telanjang bulat. Kasut tak pakai. Khatan pun tidak. Tak disunatkan keadaan. Nampak ni, pak kita duk lari pimai-pimai. Kita sebagai anak tentu adik, sudah semestinya kita nak tolong. Tapi hari tu kita akan lari. Atas dunia kita tengok apa yang berlaku pada mak pak kita. Kalau mak kita jatuh, cepat-cepat kita usuh buat pergi klinik. Maksudnya, tu mak ku. Ayah kita sakit, keluar pergi beli ubat. Itu atas dunia kita boleh tolong kerana kita anak-anak. Daripada mahsyar tak boleh. Allah sendiri habaq, kita akan lari, kita akan buat tak tahu, kita akan buat tak indah. Walaupun itu mak dengan ayah kita, sebab kita nak tolong tak boleh. Kita sendiri belum selesai dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala sambung, wasahibati. Kawan-kawan, kalau mak pak pun tak boleh nak tolong, kawan-kawan jauh lagi. Ni kawan hadut teman kita minum kopi oro. Nampak? Pagi-pagi duk kena roti canai tu. Hadut bergelak sangkan tu. Hadut sokong kita. Hadut ampu duk puji kita. Hadut pinjam baja kita. Pinjam sampai tak bagi-bagi balik mana. Eh, pinjam spek aku tak dan. Nampak? Tambah pula lah benih padi. Payah nak dapat pula orang tak mau lepas. Okey tak? No? Benih padi apa? Apa payah nak dapat? Sampai masuk dalam berita. Semua nak dipolitikkan ni. Kesian kat orang kampung. Nak tanam padi pun jadi payah. Lelah kali jual belakang bendang. Tuan-tuan, ni kawan-kawan nak duk buat bendang kali dengan kita. Haduk minum yak ketum kali. Share syawal tu. Weh, main sikit. Kan dua teguk dah. Tu dia. Patut orang ni lagu ni bagi minum yak yasin. Ayak yasin pun tak lega. Ambil dia rejam lah kulah masjid. Bagi lega. InsyaAllah. Tuan-tuan muslimat. Nah. Maka kawan-kawan, lebih-lebih lagi kita tak boleh tolong. Mak pak sendiri tak boleh tolong. Wabani, anak-anak tak boleh tolong. Ni, anak-anak kita ni. Daripada mahsyar esok, dia pun tak boleh nak buat apa. Yang hanya kita harapkan waktu itu, rahmat dan pengampunan bantuan daripada Allah SWT. Itu baru cerita pada mahsyar, tuan-tuan. Panjang cerita pada mahsyar, kita ringkas lah. Kita nak kena tunggu hari kita nak kena panggil seorang-seorang tu. Allah nak tunjuk kebaikan keburukan kita. Allah nak soal siasat kita. Para malaikat sedia untuk bekerja. Masuklah bilik gelap. Malaikat nak tanya kita. Raja, sultan, perdana menteri, ustaz, ulama, tok guru semua kena jerkah sama. Merabuka. Kita orang hebat di dunia tu. You cakap baik-baik sikit. Ai ni Datuk Seri ni. Cakap baik dengan ai. Boleh kita kata lagu tu kat malaikat?
Dia rimbuk kita 70 hasta terjulang tanah. Dia korek pula, tanya tak boleh jawab. Dia rimbuk pula, masuk tenggelam pula dalam tanah. Dia heran kita siapa. Atas dunia tak apa, orang duk hormat kita. Pasal kita ada title, ada jawatan, pangkat dan sebagainya. Ha, masuklah kubur, tak ada. Ha, malaikat ni, dia makhluk yang taat pada perintah Allah. Adik ni, buka adik. Ha? Ha, duduk dia. Dia taat pada perintah Allah. Dia kira hang siapa. Dia tanya sama. Dah. Selepas dia soal siasat, selepas dia tayang kebaikan keburukan, pendekkan cerita, nak timbang mizan, nak timbang baik buruk. Lepas tu nak terima catatan amalan tu, tangan kanan ke tangan kiri. Dalam Quran Allah Taala sebut fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah Taala kata, dan ada pun golongan orang yang menerima lembaran catatannya daripada bahagian kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, adalah bagi orang itu hisab yang diringankan, dimudahkan, dipercepatkan, kata Allah. Itu jaminan Allah. Kita sama-sama doa, mudah-mudahan kita ni ashabul yamin, golongan orang yang menerima amalan daripada bahagian kanan. Walaupun kita sendiri sedang, saya sendiri sedang, amalan saya tidak seberapa, dahlah amalan kurang, lepas tu khusyuknya kurang, nampak? Sami lewa, buat ujung-ujung, buat halai balai. Kita sedap, amalan kita ni tak seberapa di sisi Allah. Tapi kita harap sungguh, ya Allah, kami hamba lemah, jadikan kami golongan orang yang duduk di belah kanan, ya Allah. Malanglah bagi orang yang terima lembaran amalannya daripada bahagian kiri, permulaan kepada kecelakaan dunia akhiratnya. Sebab bila selesai di padang mahsyar, kita akan melalui satu lagi fasa yang lain, fasa yang akhir, iaitu melintasi titian sirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nak masuk syurga ataupun nak terhumban, terjunah masuk api neraka, titian sirat itu wajib kita lintasi di dalam suratul Maryam ayat 71, ayat 72. Tuan-tuan catat, sekejap balik tuan-tuan buka tengok. Allah Ta'ala kata, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, surah Maryam 71 72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya sadaqallahu alazim. Dalam ayat ni Allah bagi amaran kat kita. Allah Ta'ala kata, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di kalangan kamu wahai manusia, illa wariduha, melainkan melintasi neraka. Seorang pun takkan terlepas. Hang ayah anda paduka, abang lu kawasan, tok guru silat, main tomoy, juara pasukan, tak kira. Wajib lintas seorang demi seorang. Ni perintah Allah. Kita nak kena lintas tuan-tuan. Lintas bin neraka. Ulama tafsir sebut, melintasi neraka, ai yakni melintasi titian sirat yang dibentangkan di atas jurang-jurang neraka jahanam. Nabi cerita titian sirat ini satu bentangan yang dihamparkan di atas jurang-jurang api neraka. Pangkalnya padang mahsyar, penghujungnya pintu syurga. Kita nak kena lintas tu, macam lintas titi. Di bawah ada ayam, hang ni ada api. Lintas itu pula macam-macam pasien. Orang beriman, kata Nabi dalam hadis, wa yamurul mu'minun, dan ada pun golongan orang beriman melintasi titian sirat dalam beberapa wajah dan keadaan. Ada yang lintas dia laju qatar fil ain, sekelip mata. Lintas tu laju sekelip mata. Apa? Nak ayam. Lintas sekelip mata laju. Ada yang lintas kalbar, seumpama kilat yang menyambar laju dia. Keadaan lintas masuk syurga tu macam kilat menyambar laju. Ada yang lintas kerih, seumpama angin kencang bertiup. Ada yang lintas katoir, umpama burung yang berterbangan. Ada yang lintas macam kuda yang paling baik berlari atas muka bumi. Ada yang lintas macam seorang laki-laki berlari. Ada yang lintas macam orang laki-laki berjalan. Ada yang lintas macam orang laki-laki merangkak. Ada yang lintas titian sirat, kata Nabi SAW, seumpama orang yang sedang mengesot. Dan yang paling teruk, lintas titian sirat itu dalam keadaan berjalan dia menggunakan wajahnya. Dia heret muka dia di atas tanah. Tuan-tuan, kita agak-agak kita lintas dulu lah. Suapa angin lah. Ha? Suapa angin apa? Mayang pun hujung waktu. Tak tak? Mayang lohok pukul 4. 4 suku mayang lohok. Yang bini ni tak larat nak peringat lah.
Dia duk ketam kayu. Nak buat layang. Duk ketam kayu. Pukul tiga lah. Bini peringat, bang. Pukul, eh, macam duk buat eh pun. Ha. Bini duk peringat, bang. Pukul tiga lah, bang. Eh. Tak mayang lorong ni. Hai, asap 4:30. Bunyi. Orang ajak kan? Asap 4:30. Tak apa, ketam. Duk ralik ketam 3:30. Bini peringat pula kali ni. Bang, 3:30 lah, bang. Eh. Asyak nak masuk tak lama dah tu. Eh, muak hang ni kuat dengan air belah tiap. Diam sikit. Orang tahu lah. Macam aku tak semayang kan. Bawa. Pukul 4:10. Bini peringat sekali lagi. 3 kali bini peringat. Bang, 4:10 dah bang. 20 minit lagi masuk asyak. Aku tahu lah kerja buat aku sikit lagi ni. Sekejap aku berhenti aku pergi semayang lah. Rekat lut dengan air. Oh, marah. Ni orang panggil suami bodoh sombong. Ada. Duk kalut ketam tu. Tengah-tengah ketam, orang bang asyik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketam-ketam tu dia lempar. Oh, buat kalut dah. Baru dia buat kalut. Lari pergi beli ayam, anak tu tengah mandi. Terajang begitu. Hang keluar, hang keluar. Kawan tu sabun penuh kepala. Orang nak ambil air semayang, tiny lah nak mandi apa semua. Baru kalut. Lepas tu ambil ketam-ketam kepala pak. Bodoh, minta dadah. Orang peringat pergi lah semayang. Habis, duduk besar kepala kita lagi. Jangan marah, entah ni. Tak patut. Itulah tuan-tuan ni, kebaikan, antara kebaikan isteri kita. Kenapa? Kebaikan isteri kita. Dia sentiasa peringat kita. Peringat kita mayang, kadang-kadang kita rali, kadang-kadang mangkit subuh dia, belum gerak. Itu pun jangan. Nak nikah sedia-sedia, dua. Bini tu gerak subuh, nak nikah seorang lagi. Kenapa? Orang rupa seronok malam ni kena puji, sabar asal tak habis ni. Lagi kenal pula. Kenapa? Baik orang perempuan ada waktu baik, ada waktu dia kuat beli tiap, dia menjawab apa? Macam orang perempuan ni dia ketegar, dia degil. Kita kata dia balas, kita kata dia balas. Kira orang lelaki dia sombong, ego. Orang perempuan dia ketegar. Nah, orang kata mak hang mula pada malam ni abah tak mau tengok dah nak keluar dari rumah, duk pakai tak tutup aurat. Hang nak keluar menyapu laman ke, nak kek buah pelam ke, nak sidai kain ke, hang pakai tutup aurat bagi elok. Ni duk pakai kain kemban. Muka dah lah macam mat lampir. Rambut putih melepak. Malu kau orang. Pakai tudung bagi elok lah. Aku tak larang nak tanggung dosa. 20 tahun dah menikah dengan hang. Aku tak nak tegur ni. Malam ni aku nak tegur. Pasal baru balik kuliah. Ustaz duk taruh kata, mana-mana suami yang biar anak bini keluar daripada rumah tak tutup aurat dengan sempurna. Selangkah dia keluar, kita biar selangkah. Dia heret kita dengan api neraka. Kita tanggung dosa-dosa dia kerana kita tidak menegur kemungkaran yang dia buat. Sedangkan dia ahli keluarga kita. Dia dengar, dia berasa, semangat. Bateri duk tengah penuh, balik tegur. Ni ingat nama, aku dengar tadi di ceramah. Ustaz tu macam kata, teh pala aku betul. Mula pada malam ni, hang keluar daripada rumah duk pakai baju ketat, sendak melekat padat tu, aku buka, aku bakar tu. Ingat tu. Oh, marah. Marah tu tak apa. Dahlah kali pertama tegur. Cengih pula tu. Mana bini nak terima? Bini jawab balik. Boy, baru duk kenal tangan masjid sehari dua, duk buat warak boleh. Itu dia. Dia balik lagu tu padan dengan muka kita. Kita pula kata balik. Tak kira warak tak warak. Aku tak mau masuk lapi neraka. Ha, abang seorang lah masuk syurga. Orang lain masuk neraka belakang. Dia balik pula. Ini kata orang perempuan. Dia ustaz, alhamdulillah ustaz, isteri saya dia bukan jenis lagu tu ustaz. Saya kata apa pun dia senyap. Dia pula tak macam orang perempuan lain ustaz. Barang-barang kemas dia tak mau, dia tak mau. Ada shopping-shopping pun dia tak mau. Dia kata dia tak suka shopping-shopping. Saya bawa ada dia pergi shopping komplek. Dia tak mau, dia duduk lari tak. Duduk tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tak mau semua benda hak perempuan suka saya bawa pi langkari, bawa lalu kok pinggan-pinggan mangkuk dia buat tak tahu. Ya astagfirullahalazim. Tu isteri saya ustaz, bagus sungguh ustaz. Makna isteri hang bukan perempuan, isteri hang mesti pondan. Kalau perempuan dia memang uruf adat, adat kata lagu tu lah. Jangan kata bini tuan-tuan, bini saya pun sama. Ada. Tapi tak apalah kita layan depa bini dah. Anak depa nak apa bagi ya. Mereka tolong beranak anak pergi kat kita. Body mereka elok-elok waktu muda-muda dulu. Nikah dengan kita sebab beranak anak kita tu lah jadi sopan tondram lah ni. Dulu kami elokkan body. Nampak? Jaga kami ni. Pakai bengkung tak bengkung. Nampak? Lilit pula dengan tali tak mau bagi pinggang mengelewiang. Bila nikah ni kita kata abang nak anak 6 orang. 6 orang dia beranak.
Silat-silat tapi bergaduh kerak. Beranak mengkerak. Lain sungguh. Tuan-tuan berusia mak. Mereka berkorban tubuh badan yang mereka duk jaga sungguh-sungguh tu kerana nak bagi zuriat kepada kita. Nampak? Mereka jaga makan minum kita, pakai kita, anak-anak kita mereka mengasuh. Apa, habis tu kalau mereka minta apa sikit takkan tak boleh nak bagi. Minta baju sepasang takkan tak nak bagi. Itu nafkah yang wajib bagi seorang suami. Nafkah asliyah dia panggil. Nafkah asal itu antara dia dua pasang baju pakaian wajib setahun. Ingat ibu-ibu sekalian. Suami wajib menyediakan dua pasang pakaian daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dua pasang setahun. Balik fikirlah almari dan orang boleh. Nikah 40 tahun kali dengan dua. Setahun dua pasang. 20 tahun nikah kena ada 40 lai baju. Kira-kira baru ada 10. Suami hutang 30 lai. Buka buku 35 depan dia. Bang, tadi abang dengar ceramah. Aku dengar. Hak masa ustaz cerita nafkah pakaian tu abang dengar. Waktu tu aku pergi tandas. Dia pun pandai lari awal ni. Tak apa, abang pergi tandas. Saya dengar mesej nak tolong abang kat abang. Ustaz kata setahun dua pasang wajib. Saya kira tadi baru dah ada 10 lain. Kita nikah apa tu tak? Dia kurang 20 tahun. 20 kali 2, 40. Abang hutang saya 30. Abang nak bayar bulan-bulan kan pakai cash. Kalau pakai cash, no. Aneka gurun buatlah. Kita tunjuk jalan. Isteri kena cerdik. Nak suruh beli barang, tunjuk jalan. Tak apa. Abang tunggu lah kereta, tak apa. Saya nak pergi lari saat pergi beli. Tak? Kita dorong dia. Memang benda tu kewajipan. Nah, wajib tuntut tu. Melainkan kalau isteri bagus, Allah bang, tak apa eh. Kira apa, baju-baju ni cukuplah ada-ada ni. Payahlah cari lebih tu. Ada. Tuan-tuan muslimat. Itu kena jaga tu. Itu baru nafkah pakaian. Belum nafkah makanan ni. Belum nafkah barang-barang mandi dalam bilik air tu. Shampoo segala, shower segala, sabun fat apa semua. Nak tonyok badan macam-macam kan. Tu kena sedia tu nafkah tu. Tak? Tu nafkah mutabiah. Nafkah yang datang kemudian. Bini kita sakit. Kena pergi beli ubat. Tu nafkah mutabiah tu. Oh, banyak tuan-tuan. Jangan main-main suami. Nah, ingat sonok kan nikah. Banyak kena nak kena jaga. Suami yang mengabaikan nafkah, Allah Ta'ala tak terima ibadah dia. Tiga golongan. Suami yang abaikan nafkah pada anak bini dia, Allah tak terima ibadah. Allah tak tengok pun ibadah orang jenis lagu ni. Walaupun serban dia besar bakuin, dari dia hitam sampai bengkok, lamanya dia sujud. Tuan-tuan ni, jubah saja pakai sekali pakai dua lai jubah. Tasbih lima tasbih. Dua pegang di tangan, tiga gantung di tengkuk. Serban tiga. Balut di kepala satu, tok atas kepala bu satu, ikat pula di pinggang satu lagi. Wah, rock sungguh lah. Tapi dia abai nafkah. Ataupun dia menzalimi anak bini dia. Dia pukul tak tahu punca. Dia buatlah ibadah banyak mana pun. Ibadah tu tergantung. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala abang. Ada. Allah tak tak pandang pun ibadah dia. Nah, aku nak jaga tu suami. Nah. Nak pukul isteri boleh, ada cara Islam ajar. Nak pukul ke mana? Bukan terus pukul. Kalau isteri buat salah, tegur dengan mulut dulu. Macam tadi ya, kita tegur bila kita suruh pakai betul tu aurat bagi elok. Dia menjawab. Saya tegur dah ustaz, dia menjawab. Cara kedua, pisah tempat tidur. Jangan tidur dengan dia 3 hari syarat kata. Dia nak tidur dalam bilik, biar pi bini kita tidur dalam bilik. Kita tidur di luar. Tunjuk perasaan protes kita. Aku tegur hang dengan mulut, hang ketegak. Ada. Aku pisah tempat tidur. Isteri, kalau dia cepat terasa, hati dia lembut, dia akan rasa ralat sungguh pasal laki dia tak mau tidur dengan dia. Jahat sungguhlah aku ni sampai laki aku sendiri tak mau tidur dengan aku. Lama-lama dia rasa bersalah, dia pi pujuk lagi dia, bang. Cik minta maaf bang. InsyaAllah cik jaga orang. Main dah tidur dalam bang. Luar ada nyamuk banyak. Oh, kan baik balik tu. Tapi kalau isteri hatinya kerah hati, kita pisah sebab tidur 3 hari. Dia kata bukan 3 hari. 3 tahun tak apa tidur di luar. Aku puas dah tidur dengan hang. Duk kena terajang duduk katil kerap sangat. Hampir tidur di luar tu. Biar merekod. Mampus sejuk ni. Dia seronok duk guling tak katil dalam. tak jadi reja juga. Pisah tempat tidur pun tak insaf juga. Cara ketiga baru boleh pukul. Pukul pula, jangan pukul di muka. Haram pukul di muka. Ingatlah suami. Dia tak boleh pukul di dua tempat. Yang pertama bahagian muka, yang kedua bahagian sulit. Ingat suami, marah lagu mana pun jangan di muka, jangan di bahagian sulit. Nah, jangan kata pada manusia lah. Binatang pun haram kita pukul di dua tempat ni. Muka tak boleh pukul, apa nama alat bahagian sulit pun tak boleh pukul. Marah kat kucing, kucing curi ikan je lah.
Ikan dah lama kan, RM17 sekilo. Gila angus termenung sebelum nak kena beli. Boleh 11 ekor sekilo. Balik tak atas singki. Kita masuk di bilik nak tukar tudung, baju apa semua nak pergi masak. Habis tukar baju, pi balik di dapur, tengok tinggal setengah kilo. Tengok di bawah ekor apa 2-3 ekor kucing balas. Dia kalau curi seekor, okey. Sampai 5 ekor kita nak terkedarah entah apa. Tak kurang hajaknya kucing, kita tangkap kucing tu, kita pergi jentik telur dia, hukum dia haram dan berdosa. Mandui pula kucing tu, kuih kena jawab pula dengan Allah Ta'ala di akhirat esok. Dan ni bukan main-main tentang ni, gelak-gelak lah. Ataupun kita tangkap menatang tu, kita pergi cucuk mata dia, kita buat zalim kat dia. Pergi ketuk kepala dia dengan kayu dan sebagainya. Tak boleh ni. Haram hukum dia. Kita menzalimi binatang. Kalau nak pukul, pada kadar yang tertentu. Bukan tak boleh pukul, binatang boleh. Kucing duk main murah berak depan rumah kita. Sehari 3-4 kali. Mana nak tahan? Busuk. Kira. Bukan kucing kita, kucing orang. Geram, tangkap kucing tu jentik telinga. Ataupun rotan di badan dia. Tak apa. Yang tak boleh bahagian sulit dengan muka. Kucing kecil sangat. Anak. Kadang-kadang kita tengah makan nasi, kucing main di kaki je lah. Duk main serendeh, ngeliat. Miau, miau. Duk main kat kaki kan. Dia nak tambah. Dia nak nasi sikit. Dah kebetulan hang tengah makan. Kepok lah sikit. Tauk kat dia. Bukan nak rugi. Bukan nak kebulung. Kita ni kedekut tidur masin. Tak tahu nak abang. Depan orang bagus. Belagak bagus. Hey, assalamualaikum. Allah. Amin berdepan orang. Seiku pula baru tahu. Pasal apa kita buat baik depan orang? Sebab kita tahu orang tu dia ada mulut. Bila dia ada mulut, kita duk buat kelaku baik. Dia nanti puji kita. Bila dia puji kita, yang tu kita duk harap kembang pumbok kita. Dengan menatang siapa kita buat jahat? Pasal kita tahu menatang tak ada mulut, tak boleh bercakap. Kita buat jahat pun dia bukan boleh kata apa. Kucing main duk serendah kaki. Kita terajar, terandah di sini. Meow, bunyi. Punya jahat kita ni tuan-tuan ni. Tak apa, di dunia terlepas. Akhirat esok, Allah Ta'ala kembalikan kucing tu untuk tuntut pada kita. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat tengok. Ha, batu mati. Anak. Ha, kadang lembu-lembu. Marah ke lembu, makan pokok kita tanam. Kita pi pasar pagi gua, nak pagi gua. Ada orang duk jual pokok bunga banyak kan. Pokok pelam, pokok moktan, pokok derian, macam-macam lah. Pokok pokok bunga retas, pokok bunga matahari. Satu polybag RM30. Kita pun tengok-tengok pokok bunga matahari tu berkenan. Bunga matahari kembang elok, warna kuning. Dah. Beli, hajat tu nak buat balik, tanam di pintu rumah. Sampai di rumah, letak tepi pintu polybag bunga matahari tu. Kita masuk di dalam, letak barang. Keluar main nak tanam, tinggal polybag saja. Dengan bunga, dengan daun pun tak ada. Polybag batang tu punya cak tu. Kurang hajat kita kata, malangun mana, main tak dandan, main balas bunga matahari ku ni. Tengok orang tak ada, rupanya lembu. Lembu duduk pepak daun. Bunga matahari, dia selit tes dengar dia. Hai, kasar kita kata. Marah kat lembu punya pasal tu. Pergi beli cuka kata. Dia pituang atas badan lembu. Hanya sahaja kerana bunga matahari. Habis terkoyak kulit, berdarah-darah badan lembu tu. Hukum dia haram dan berdosa. Kita buat itu. Dah. Habis tu ustaz rugi. Ya saya RM30. Siapa nak ganti? Takkan nak minta lembu tu ganti? Siapa suruh minta kat lembu? Minta kat tuan lembu. Ni lembu siapa? Tanya orang kampung. Ha, lembu Pak Mek. Api jumpa Pak Mek. Pak Mek. Ni. Lembu Pak Mek makan pokok bunga matahari saya. Saya beli RM30. Tak ada hangat lagi letak habis. Lah saya nak minta ganti rugi. RM300. Ha, tak boleh. Dengan melampau Pak Mek kata, ha, dengan RM300 hang ambil balik. Ha, beli RM30 minta RM300. Ha, katakan RM30 aku bayar balik. RM300 ha, tahun depan malam raya. Ada. Ha, tu kena jaga tuan ni. Nah, pada binatang, pada haiwan, pada manusia jangan dipukul di muka dengan bahagian sulit. Marah kat isteri kita, nak pukul syarak kata ambil kain ikat di ujung tu katok belakang dia. Ha, tu pukul bukan kerana nafsu, pukul kerana Allah. Aku tegur, hang tak dengar, aku pisah tempat tidur, hang lagi seronok tidur, kau hang main pujuk aku. Aku 3 hari merana tidur atas sofa, merekod kaki-kaki, penuh dengan apa bekas nyamuk ketik. Nah, ni kali ketiga ni. Aku pukul hang kerana Allah, kerana hang tak mau dengar aku punya nasihat. Tiba, pak, isteri ni belajar taekwondo black belt. Ngilok ai pak, 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 ustaz. Tegur-tegur tak dengar, pisah tempat tidur tak jadi. Pukul dia elok ustaz. Saya keempat apa dia? Yang keempat, nikah seorang lagi. Lega terus lagi. Ada. Nikah pun tak lega. Ustaz, kuih teruk.
Bukan, dulu dia tepil lah dia bagi cangkuih lah. Tu aku tak tahulah, pandai-pandai fikir sendiri lah. Tak hati je lah. Ada tuan-tuan muslimat. Dan maka jaga anak suami, jangan abai nafkah anak isteri, jangan menzalimi anak isteri. Tak? Kalau tidak, Allah tak terima ibadah. Jangan ingat suami saja, isteri juga golongan yang Allah Ta'ala tak terima ibadah kalau isteri itu derhaka. Isteri derhaka, Allah tak terima ibadah. Ingat ibu-ibu sekalian, suami ni raja kita, besar pada Perdana Menteri, besar pada agung. Syurga kita duduk dekat dia. Maka taatilah suami selagi mana dia tidak menyuruh perkara kemungkaran. Wajib taat. Balik sekali lagi, kalau suami kita kata, ibu, ibu nampak manja sangat, dia panggil mak hang ya. Dia. Mak hang macam buka telekung. Tu kain londeh. Duduk teh kate, pusing tiga kali. Dia duduk betul tengok. Oh, best. Wajib ikut tu. Wajib lah ikut. Wajib ikut. Ha? Bukan benda yang melanggar syarak. Tapi jangan lupa tutup pintu, tutup tingkap. Lagi orang kata tu dia penguin kau orang. Masa tu dah lah. Jalan pun duduk betul dah. Boleh. Kena buat tu. Itu perintah suami. Tapi payahlah suami nak buat, nak suruh buat lagu tu. Melainkan kalau dia suruh ibu-ibu buat. Ibu dah habis pusing 3 round. Ibu kata, abang, giliran abang pula. Buka serban, londeh kain, buka baju Melayu. Boleh? Suami bini, suami isteri. Yang tak boleh orang ajnabi. Balik lagi buat. Tak? Kena taat ni, isteri. Jaga mulut depan suami. Jangan tinggi suara. Manis muka sedia-sedia depan suami. Ni kita, depan orang lain, manis muka. Depan suami, muka habis pada kat hantu kat limah balik rumah hari. Muncung kat 3 inci, habis pada anak itik. Balik dah. Tujuh. Kawan balik penat-penat. Mak hari, masak lupah hari ni. Masak-masak apa-apa, tengok sendiri lagi dapur tu. Nikah kat puluh-puluh tahun, takkan tak hati lagi. Tak kena orang jamu lagi. Tuduh dia balik tu ya. Kawan pergi cari sendiri. Lok di dapur, raba-raba-raba, kena take kucing. Kan? Padang. Jaga isteri nak. Walaupun 24 jam pakai telekung, tapi kalau derhaka pada suami, Allah tak terima ibadah. Kadang nak derhaka, tak nanti kena tinggi suara. Orang lah dia tak tinggi suara dah. Dia cakap lembut pun kadang-kadang sakit hati suami. Tak? Dulu-dulu kadang-kadang dia tinggi suara. Tambah pula kalau suami jenis pekak. Bang, makan nasi bang. Apa dia? Misi. Aih. Orang ajak makan nasi, bunyi misi. Dah pekak. Dah, jom makan nasi. Itulah aku kata simpan lelok. Kan dah basi. Basi pula dah. Kali ketiga, jerkah. Dah, jom makan nasi. Waktu jerkah tu, dandan lelaki kita dengar. Dah air mohon pun cakap pelan pun aku dengar air. Aku bukan pekak. Nak buat aku mana? Tentang Zuzimat. Zalim tak? Tak zalim. Derhaka tak? Tak derhaka. Oleh kerana suami dia pekak. Mana nak tahu waktu dah jerkah tu baru Allah Ta'ala buka pendengaran. Dah. Kadang-kadang cakap lembut pun kadang-kadang kasar menyakitkan hati suami. Naik kereta dengan suami. Suami bawa, dia duduk sebelah. Dia buka cerita. Bang. Tengok kat PO baru ni buat keluar kereta Proton Saga BLM baru bang. Merlik-merlak warna merah menyala bang. Lawa. Dia naik ke batas ban tu bang. Dia buka tingkap tangan tok atas pintu pun belagak. Minta tahu tak nak bang. Jom kita beli gak bang Saga BLM. Duk acun suami. Duk tengok kawan beli tukar kereta baru. Suami duk naik kereta Saga Betok tu tahun 1980. Bumbu pun berlubang lah. Ada tutup pintu kelakar bunyi ikat pula dengan dawai takut terbuka. Duk pujuk suami. Jom bang. Murah ya. Orang pergi tanya dah. Bulan-bulan baru 500. Kita boleh bang. Ambil hak warna merah. Berlawan dengan kat kapi orang. Ingat kita koman sangat. Dia duk cucuk suami. Suami jenis warang. Allah. Biar pilah. Rezeki kat kapi orang. Lembut dia jawab. Isteri kata. Abang ni. 20 tahun dulu duk rezeki tu. Tu yang kita duk naik kereta buruk. Allah maha ampun. Ada rezeki kita tukar lah. Kurang-kurang kereta kita ni hujan tak kena. No, orang naik motor tak ada kereta. Lebih susah pada kita. Patut kita bersyukur. Masih lembut lagi tu duduk pegang steering, duduk buat kereta. Ni, kat sebelah ni. Rimau sebelah ni balas korang. Dia kata, lagu tu duduk bersyukur. Kalau saya tahu dulu saya menikah dengan engineer tu tahu kalau ni naik Mercedes apa. Lembut dia bunyi. Masuklah hati suami tu macam orang tembak pistol. Ni, steering ni tinggal nak terkepok lah. Geram tak ada dah. Orang hajak dulu.
Kalau jenis kata lagu tu suami, buka pintu terayak biar masuk dalam telayak. Orang bawa hang naik kereta mujur dah. Ada. Jaga ni mulut. Lepas tu kadang-kadang isteri dia suka lupa nak keluar rumah tak dapat izin suami. Ingatlah ibu-ibu, nak keluar pergi mana-mana pun bukan wajib minta izin suami. Nak keluar pergi mana-mana tak payah untuk minta izin suami, tidak wajib. Yang wajib isteri mendapat keizinan suami. Beza nak minta izin dengan diberi izin, bezalah. Dia bukan wajib minta izin, dia wajib mendapat keizinan. Nabi sebut dalam hadis, ayyumra'atu kharajat min baiti zawjiha bighairi izni la'anatha malaika hatta tarji' aw kama qal. Mana-mana isteri yang keluar daripada rumah suami tidak mendapat keizinan, bukan tidak meminta izin, tidak mendapat keizinan suami, para malaikat melaknat isteri tersebut sehingga dia pulang meminta maaf. Sampai lah bini kita balik tu, Allah Ta'ala laknat. Maka nak keluar pergi mana-mana, wajib mendapat keizinan. Kadang-kadang orang perempuan dia tersilap. Dia ingat dia wajib minta izin. Nampak? Dia keluar dah. Ni, Sungai Letang buat rombongan pergi Padang Besar. Laki duk buat benda, duk di Padang. Handphone duk teh wakaf. Nak tak bawa lah. Dia nak pergi rombongan Cik Kiah ke Padang Besar. Dia bukan minta izin mana pun. Dia nak dekat sampai Bukit Kayu Hitam baru dia hantar mesej kat lelaki dia. Abang, Cik ikut rombongan pergi Padang Besar. Pasal apa? Pasal kalau masuk belah sana, line tak ada. Nak dekat sampai baru abang. Jenis lagu ni, Allah laknat ni sepanjang perjalanan. Dia kena dapat keizinan daripada suami dia. Nah, kena jaga. Jangan salah faham. Bukan minta izin tapi mendapat keizinan. Pasal suami dia, dia suami kita ni dia tanggung dosa kita. Maka apa pun kena dapat keizinan daripada suami kita. Kata ingat nak abang out station 3 hari ni, hang jangan duk keluar pergi mana-mana. Jangan duk keluar pergi mana-mana. Oh, tu pun bahaya kat tu. Kalau dia kata jangan duk keluar pergi mana-mana, peti ais dia bubuh penuh dengan makanan, tak apa. Ni peti ais kosong. Tinggal air ketui. Itu jangan keluar pergi mana-mana. Tu suami isteri nak terkedar hantar apa? Sampai nak mati dah. Bila menibatkan kemudaratan tubuh badan, boleh isteri keluar. Tidak dikira terhaka. Dah, dia keluar kerana nak pergi beli beras. Ni tak ada beras nak makan ustaz. Eh, suami nak balik 2 hari lagi. Mati kebulung, saya lah rumah. Wajib keluar pergi beli. Ada. Ataupun rumah terbakar. Bomba main siram. Makcik, keluar makcik. Keluar makcik. Sagi lemah dengan asap. Tak apalah nak. Makcik tak mau derhaka pada suami makcik. Dia tak izin makcik keluar. Biarlah mati. Makcik mati syahid. Itu bukan mati syahid. Itu bunuh diri. Wajib keluar tu. Bila melibatkan nyawa. Ada. Jadi isteri jaga. Jangan derhaka. Itu orang yang makan haram, jaga. Allah tak terima ibadah. Jangan kata seringgit. Seduit makan harta orang tanpa hak, haram, wajib api neraka. Pasal apa? Pasal dia tak cukup dengan bertaubat. Bila melibatkan harta orang, tak cukup dengan bertaubat. Dia mesti minta halal ataupun ganti balik harta tersebut kepada tuan yang mempunyai. Ada. Kita orang-orang kampung, kadang-kadang kita curi makan. Duit tak bawa cukup. Pergi kedai makan, bubuh luk lambak-lambak. Bubuh ayam, bubuh dengan apa nama sotong. RM4.05. Dalam poket dah RM5. Duduk-duduk nak makan, tokek kedai, bawa keluar takung baru masuk dah dah. Sambal udang petai dah dah. Berasak-asak, gerang pula tengok. Teringat duit tak cukup. Lepas tu nak buat ke mana? Ambil udang 5 ekor, sorok wah nasi. Ada panggil huduh ke ni? Dia tutup dengan ayam, dia bagi tak nampak. Tokek kedai, main kira nampak ayam je lah. RM4.05, patut RM7 semua. Udang tu dia makan, tu makan haram tu. Wajib dia ganti balik pada tuan kedai. 20 tahun lalu, wajib pergi cari tuan kedai. Buat pengumuman pada semayang Jumaat. Ataupun buat iklan dalam surah abang, wajib cari. Udang 4 ekor punya pasal, Allah nak bakar, nak celok lah pergi neraka. Tuan-tuan bayang kalau pemerintah, pemimpin duk balai harta rakyat berjuta-juta, berbilion-bilion. Wajib tu, wajib ganti, minta halal, kena buat pengumuman, pengakuan, minta maaf kepada semua rakyat. Sekupang pun Allah Ta'ala kira, tambah kalau ratus juta. Tak? Nak takut apa, habak benda betul. Tak? Taubat tak diterima selagi mana tidak mohon maaf kepada orang. Ustaz, cari dah ustaz, tuan kedai tu tak jumpa saya. Buat iklan-iklan dah, cari-cari dah. Pergi tanya orang-orang pun tak kenal apa, roboh. Kedai pun kena roboh dah. Saya tak tahu dah, mati akan putus asa dah cari tak jumpa. Maka bila dah putus asa cari tak jumpa, barulah boleh kita sedekah.
atas nama kawan tuan tersebut. Dah sebagai gantian. Baru boleh. Dah putus asa cari. Ni cari pun tak lagi. Dia kira nak sedekah. Sebagai ganti benda yang dia curi. Tak boleh. Tak selesai lagi. Dah kena jaga tuan ni. Nah, kalau berkait dengan harta orang, tak cukup dengan taubat, kata ulama tambah lagi satu syarat, wajib ganti. Nah, siapa pun tak kira, ha, raja kah, ha, menteri kah, ha, pusat tak mana pun, makan harta orang cara haram, wajib api neraka. Nah, ingatlah tu. Curi baju orang, balas padi orang, ada. Ada, jaga ni tuan-tuan juga, jangan main-main pasal kita nak hidup di akhirat pula nak kena tanya. Nah, jadi mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat pada kita bersama-sama. Nah, tuan-tuan muslimat. Dan cuma yang terakhirlah daripada saya sebagai apa nama manfaat untuk kita buat amalan. Kita ingat tuan-tuan muslimat, macam saya sebut tadi bila nak lintas titian surat ni macam-macam jenis golongan ada. Nah, yang lintas lambat, yang lintas laju. Yang Nabi kata tiga jenis manusia, tiga jenis golongan yang lintas titian sirat. Yang pertama, fana diru musallam, golongan yang lintas kemudian selamat masuk dalam syurga. Yang kedua, golongan makdusun mursal, golongan yang lintas titian sirat. Mereka selamat tetapi cedera. Berdarah-darah tubuh badan mereka. Terkena halangan-halangan yang Allah Ta'ala sediakan di atas titian sirat. Bawah api neraka, atas titian sirat tu, Allah Ta'ala buat besi pencakok duduk berayun ni. Kita nak kena lintas tu, besi tu duduk berayun. Tajam macam mata kail tu. Tunggu nak kok kita ya. Ada duri-duri umpama pokok sa'dan yang beracun. Kita akan lalui tu bila kita lintas. Ada golongan orang yang dia selamat lintas tak jatuh dalam api neraka tapi dia cedera. Dia dapat masuk dalam syurga tapi cedera. Sebelum dia masuk syurga, dia melalui satu sungai. Sungai tersebut bila dia masuk, keluar daripada sungai itu sempurna sedia kala. Yang cacat mati, masuk dalam sungai tu keluar cukup anggota. Yang tua masuk dalam sungai sebelum masuk syurga jadi muda. Laki-laki 30-an, perempuan umur 17. Walaupun mati umur 170 tu. Masuk dalam syurga, muda belaka. Kuat, gagah, perkasa, Allah besarkan tubuh badannya. Golongan ketiga, maqdusun finnari jahannam awkama qal. Golongan orang yang lintas tapi tak lepas, tergeleceh, jatuh, licin, terkapai-kapai, terjunam dalam neraka jahanam. Wal'ayadubillah. Maka kalau kita berasa, tuan-tuan muslimat, kita nak jadi golongan orang yang lintas dengan selamat, walaupun tidak selaju sekelip mata, taklah selaju angin, asalkan lepas lintasan kita tidak jatuh dalam neraka jahanam. Atas dunia waktu hidup, tuan-tuan, pulunlah buat ibadah. Pulunlah buat ibadah. Jangan tinggal mai imarah masjid semayang berjemaah. Jangan, tuan-tuan. Rugi. Nabi bagi jaminan orang yang semayang berjemaah ni 27 darjah. 27 darjah pahala fadilat berjemaah bagi dia. Sama ada dia mai awal, dia mai lewat, soh pertama, soh belakang sekali, dia muafi, dia masbuk, asalkan dia berjemaah. Ataupun dia mai-mai tu imam duduk tahiyat akhir lah. Dah akhir dah mayang. Dia pun Allahu Akbar dan duduk dengan imam sah. Imam bagi salam. Dia pun naik tambah rakaat yang berbaki. Dia tetap mendapat fadilat semayang berjemaah. 27 darjah. Cuma ada sedikit perbezaan pada nilai 27 tu. Yang duduk soh depan dapat 27. Yang duduk soh belakang dapat 27. Yang mai awal dapat 27. Yang mai lewat dapat 27. Tetapi nilai tak sama. Yang duduk depan dapat 27 keping tapi duit 100. Yang duduk belakang dapat 27 keping tapi duit 1 ringgit. Sama? Sama? Tak sama? Ada? Itu beza nilai. 27 sama asalkan berjemaah, tetapi nilai tidak sama. Maka berebutlah melakukan ibadah. Nah, fastabiqul khairat. Yang kedua, jangan tinggal Quran. Tolong baca tuan-tuan, tolonglah. Quran jangan tinggal. Kalau tidak jadi buta huruf kita nak baca Quran. Lancak tang bismillah ya, mai tang ayat gagak daripada kucing tekat tulang. Oh, kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap dengar. Mai masuk ayat masa tak lepas pi. Duk masa apa? Tok imam tegur. Masaluhum. Dia pun masaluhum ka oh, dan sakit tekak pemuhur depan Quran. Ha, bukan sakit tekak saja buat sakit tekak sebab nak mengeja.
Hak lagi teruk dia batuk, dia letak lepas pipi dah nak baca. Kap kap kap. Aboi sakit tekak tu. Sambil duk sakit tekak duduk mengeja. Ma si si tau. Masalah hum kap 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 gagak-gagak ni nyanyi pandai. Laju kami menyanyi. Nampak? Lagu Jamal Abdillah, bini jadi Siti Sarah. Sayang menyayang, cinta dikenang, perasaan menjadi rindu. Oh, bini masuk, lihatlah diriku. Oh, nyanyi pandai, baca Quran bodoh piang. Nampak aku mana kita? Baca Quran jangan tinggal. Nah, tak larat baca panjang-panjang, ambil surah yang pendek-pendek. Antara surah yang Nabi sebut dalam hadis, yang suruh kita baca. Nak-nak lagi hari Jumaat, surah Al-Kahfi. Nabi katalah hadis Hasan Sahih, kata Nabi, man qara'a suratil kahfi fi yaumil jum'ah adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa yang baca surah Kahfi setiap hari Jumaat, Allah limpahkan cahaya ke atas dia sampai jumpa Jumaat yang akan datang. Surah Al-Kahfi bukan panjang pun, 10 muka suratnya, 110 ayat. Panjanglah. Tadi nampak macam semangat nak baca, dengar-dengar 10 muka dan tarik balik. Ada kita ni memang berkira buat baca Quran. Baca surah abang 2 kali ulang, khatam. Tak? Quran dengar 10, Allah 10 muka ustaz tu. Amboi, panjang sangat. Bukan lama, 40 minit sekali baca. Dia kata, tak lah, betul lah ustaz. Surah Kahfi tu bagus baca, tapi sampai panjang lagu tu kadang-kadang kami ni baru nak mula. Jangan bagi hak panjang-panjang, sekali tak dan baca. Hak pendek tak ada. Ha, ni kita, bak makan kedarah nak berlama. Bak ibadah nak hak sikit. Kita kata tak apa, kalau nak surah pendek sikit, ada surah Yasin. Yang 83 ayat, 6 muka surat. Sekali baca, 12 minit. Surah Yasin. Nabi kata, "Ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa baca surah Yasin ni, Allah nak ampun dosa-dosa kecil dia hal lepas-lepas. 83 ayat. Surah Yasin tu betul lah bagus, tapi sampai 12 minit tu. 12 minit tu lama. Ambuih. Lama mana 12 minit? Kita berak pun setengah jam. Ada? Tu tak kira hak semelit lagi, 40 minit. Terang tak keluar? Baca Quran 12 minit kita kata panjang. Dia minta, "Dah ustaz, tolonglah kalau boleh bagi hak pendek-pendek sudahlah. Macam ustaz tak apalah. Ni, bagi hak pendek-pendek, abang kami buat amalan." Tak apa, kalau nak hak pendek kita bagi hak antara yang terpendek. Surah kedua terpendek dalam Quran. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dalam hadis Nabi kata, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yaktimaha 10 marrah banallahu lahu qasran fil jannah." Sesiapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai penamat 10 kali, Allah bina bagi dia istana dalam syurga. Tuan-tuan, 10 kali qul hu kita buat amalan setiap hari, Allah bagi kita istana dalam syurga. Bukan lama qul hu, sekali baca 10 saat. Itu yang baca lambat. Kalau hak jenis baca laju, enjin tebu, dia sambung sedah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Bunyi ahad ya. Rabu, Khamis, tak tahu apa mana. Hak jenis baca lagu ni, rejam dalam kelebok tu. Ingat baca ni lagu ke? Ni Quran, baca pergi lek tu. 10 kali baca, baru 140 saat. Sama dengan 1 minit, 40 saat. Allah nak bayar istana dalam syurga. Takkan nak bagi alasan ni? Dia jawab lagi. Dia kata, "Dah, betul lah. Qul hu tu pendek. Tapi sampai 10 kali ni mana nak dan. Hak baca sekali tak ada." Ha, ni kita. Padahal pendek dah tu. Nak ke hak sekali? Ada. Kalau nak hadis Hasan Sahih. Nabi kata, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah. Lam yamna'hu min duqul jannah illa ayyamun aw kama qal." Hasan Sahih. Sekali dia baca. Bila? Lepas semayang fardu. Nabi kata, siapa yang baca ayat kursi lepas setiap kali semayang fardu, maka tidak ada yang dapat menghalang dia daripada masuk syurga Allah melainkan kematian. Maka tuan-tuan, lepas sembahyang fardu, ayat kursi jangan tinggal. Kalut ke sibuk lagu mana pun, sekurang-kurangnya istighfar 3 kali baru bangun. Ada masa sikit ayat kursi, ada masa panjang lagi Allahumma antas salam, ada masa panjang lagi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir lepas sembahyang jangan duk tinggal. Antara adab kita dengan Allah, lepas bagi salam, duduk sah. Macam mana Nabi duduk, istighfar, tunduk depan Allah Ta'ala. Kita, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Puh, bangkit terus. Oh, boy. Ni nak pergi mana kalut? Ada kawan duk tunggu, dia kedai kopi dah. La ilaha illallah. Duduklah sah. Istighfar sekurang-kurang 3 kali. Zikir apa lebih kurang. Nah,
Jangan kau ajak dengan Allah Ta'ala. Nak zikir pula jangan laju kan. Kadang-kadang hak zikir pun bagus. Laju semua. Subhanallah laju. Dia ada tiga gear. Gear satu paling baik. Subhanallah. 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 Tu gear satu. Dia kata gear satu lambat bila nak sampai ustaz. Boh dia doa no? Laju sikit. Subhanallah. 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 Okey lagi sebab bunyi tu betul. Dia dua pun lambat no? Boh dia tiga. Ballah, 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 ballah. Bunyi ballah, ballah, ballah. Yang ni tak boleh. Subhanallah. Ni kita nak puji Allah ni. Sebut bagi elok-elok. Kita panggil nama kawan kita pun elok. Kita baca surah abang pun betul. Pasal apa nak puji Allah. Jadi lagu tu. Ballah, 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 ballah. Eh, belik. Geram dengar. Hamilah, 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 hamilah. Bunyi hamilah. Hamilah palak kotak kan. Alhamdulillah. Huruf tu ada hak tu. La ba 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 la ba. Sumpah mu'alam tu. Allahu Akbar. Kalut nak pergi mana untuk tahu. Jaga kualiti lah. Jangan ikut kuantiti. Jaga kualiti. Nah, tuan-tuan, Quran dengan tinggal. Sepanjang-panjang sampai sependek-pendek kita buat amalan. Mudah-mudahan. Tak dan ayat-ayat. Tak dan surah Al-Kahfi, surah Yasin. Tak dan surah Yasin, Qul huwa Allah 10 kali. Tak dan Qul hu, ayat kursi lepas semayang. Tak dan ayat kursi, pergi mati buat. Anak, senang cerita. Payah semua. Dah, tuan-tuan, muslim-muslimat. Jadi, saya cukup sekadar tu untuk tazkirah ataupun ceramah kita pada malam ni. Saya mohon ampun dan maaf lah. Tuan-tuan, kerana terlanjur masa. Lama tak main kat tuan-tuan. Alah, jangan marah lah. Tak apa, Allah banyak dengan pahala. Lengah, penat, letih kita ni Allah banyak pahala. So, risau, balik kita tidur. Bagi pagi esok, hilang dah letih tu. Nah, insyaAllah mudah-mudahan. Saya mohon ampun sekali lagi. Dan kemaafan kalau ada kasar, terasa dan sebagainya. Bukan niat saya nak katakan siapa-siapa. Nak bagi kesedaran pada kita bersama-sama, insyaAllah. Dan sebelum saya habis, seperti biasa tuan-tuan, di luar sana saya dah bawa ubat mata Zafaran dan juga stokin untuk muslimat. Ubat mata tu RM20 sebotol. Untuk masalah katarak, selaput, alergi atau yang ada kencing manis dan sebagainya, bolehlah titik dalam mata untuk membantu merawat kembali kerosakan mata dia ni. Nah, katarak, apa nama dia, silau dan sebagainya, titik dalam mata waktu pagi, waktu malam sebelum tidur, waktu pagi lepas mandi apa semua tu titik. Nah, insyaAllah dia bantu untuk oksigenasi balik mata kita yang penuh dengan kekotoran. Yang kedua, saya dah bawa stokin untuk orang perempuan. Isteri saya buat biar jahit. Stokin tu memang selesa untuk dipakai lah. Pasal isteri kita kaki lipat aurat. Nah, kena pakai tutup. Tak kira lah nak tutup dengan stokin pun boleh. Nak pakai kain labuh sunat hukum dia. Nak pakai boot getah kalau kuning tu pun tak apa. Kalau tak pakai stokin, asalkan tutup kaki. Jadi ada stokin. Kalau muslimat ibu-ibu berhajat nak tengok sekali lagi, boleh tengok di bawah. Warna ada macam-macam. Sepasang RM10 sahaja. Kain dia tebal, tak nampak warna kulit. Nah, insyaAllah memang selesa untuk dipakai. Saya jual atas cerok. Nah, sepasang RM10. Cuma malam ni orang perempuan saya, dia nak bagi stokin tu free. Nah, stokin tu free. Boleh tengok di bawah sekali lagi. Cuma bukan free gift, free size sahaja. Nah, saiz tu boleh masuk kaki macam Giant anak Legasi pun boleh masuk. Bayar tetap kena lah. Free gift jenuh lah saya. Tak, kain saja pun mahal dah. Beli di Jekyll Lostar tu. Jadi memang selesa untuk pakai sepasang RM10. Pakailah tutup aurat kaki nah. Dah lah kaki makan cekam kan. Tutup pergi lelok. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat keredaan Allah. Dan kemudian yang terakhir, saya dah bawa tabung. Tabung tu untuk pembinaan masjid saya, Masjid Darul Murtada dekat Kampung Teluk, Sungai Layak, Sungai Petani tu. Kita dapat satu tanah wakaf untuk kita dirikan pusat pengajian. Sekarang ini telah naik bangunan ataupun apa, pengajian tahfiz. 60 orang pelajar dah, budak-budak tahfiz. Bangunan tu ada dah. Cuma lah ni kita nak naik sebuah masjid 80 kali 100 dua tingkat untuk kegunaan pelajar dan orang-orang kampung sekitar tu. Masjid Pemuluhim jauh, Masjid Sungai Layak pun jauh, Sungai Layak hujung pun jauh. Kita buat di situ sebiji untuk kegunaan tahfiz dan orang kampung untuk sembahyang berjemaah dan kuliah-kuliah pengajian tiap-tiap malam insya-Allah. Nah, kita nak naik masjid tu, kemudian saya akan buat pondok-pondok untuk pengajian kitab secara talaqqi. Kita akan panggil Tok Guru Dada Fatani mai duduk dengan kita mengajar.
Hak tahfiz, tahfiz 60 orang. Hak belajar pondok lebih kurang 20 orang kita duk cari. Dak lah ni tengah duk buat pondok kecil-kecil. Dan saya nak maklumlah kepada tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan ada rumah-rumah kayu yang nak wakaf, yang nak jual, yang nak roboh, ada adik-adik kawan-kawan nak roboh, nak buang kayu-kayu, bagi tahu dekat saya. Kita main ambil pun tak apa, kita beli pun tak apa, tapi janganlah jual mahal-mahal. Kita nak buat pondok untuk penginapan pelajar-pelajar mengaji, menuntut ilmu. Nah, di Kampung Teluk rapat dengan pengkalan orang duk parking bot tu. Nah, insya-Allah kalau tuan-tuan nak tijarah pun boleh. Pelajar tahfiz duk ada 60 orang dah, alhamdulillah. Nah, kita akan bangunkan tempat tersebut bermula dengan pembinaan masjid yang insya-Allah 1 hari bulan 12 ni bersamaan 12 Rabiul Awal, tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tanam konkrit piling untuk permulaan. Ambil sepenuh hari lahir Nabi. Kemarin hari, minggu lepas, hari Sabtu minggu lepas, Ustaz Azhar Idrus telah datang merasmikan majlis pecah tanah Pusat Dakwah Darul Murtada dan Mahat Tafiz Intan untuk pembinaan masjid. Dia mai buat perasmian, alhamdulillah. Jadi siapa yang berhajat nak menyumbang, boleh masukkan dalam tabung, nak infak, nak wakaf, duit syubhah dan sebagainya, duit zakat dan sebagainya, boleh masukkan dalam tabung tersebut. Ataupun nak serah di tangan saya untuk nak niat, nak wakil dan sebagainya pun boleh, tidak ada masalah. Tuan muslimat. Jadi sekadar itu dulu. Ampun dan maaf lagi sekali daripada saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم